Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, sekali lagi Dewan Rakyat menjadi panas sahabat semua apabila isu panas ini ditanyakan kepada YB Rafizi Ramli, pembangkang daripada PAS mengatakan umum dahulu tanpa kaji ya. Ya itu antara kata-kata ya daripada ahli parlimen PAS ini. Dan apabila YB Rafizi menjawab ya berkaitan dengan isu penyasaran subsidi RON 95 ini, membuatkan lebay-lebay ini kepanasan. Jadi sahabat semua, apa yang berlaku sebenarnya, mari kita tonton dan juga lihat ya video ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Dengan saya menyebut Tuan Syuhaizan bin Kayat Pulai. Silakan. Terima kasih, Speaker. Minta Menteri Ekonomi menyatakan mekanisme penggunaan kad pengenalan untuk pengesahan kelayakan penerimaan subsidi RON 95 yang terdedah kepada masalah kerosakan chip kad pengenalan, capaian internet perlahan di luar bandar, penipuan kelayakan, tambahan kos pengesahan dan melambatkan proses pembelian minyak. Terima kasih. Sila Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tan Sri Yang di-Pertuan Dewan, ahli-ahli Dewan yang dimuliakan sekalian. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kerajaan secara prinsipnya telah bersetuju untuk melaksanakan penyasaran subsidi RON 95 pada pertengahan tahun 2025 seperti yang telah dimaklumkan semasa ucapan belanjawan 2025 pada 18 Oktober yang lalu. Pelaksanaan penyasaran ini akan membolehkan 85% rakyat terus menikmati subsidi RON 95 supaya harga di pam bagi 85% rakyat tetap sama. Ini bermakna stesen-stesen minyak akan mempunyai harga dua peringkat atau dengan izin two-tier pricing, iaitu harga bersubsidi yang kekal pada paras yang ditetapkan oleh kerajaan bagi 85% rakyat dan harga yang diapungkan bagi mereka dari 15% isi rumah tertinggi di negara ini. Ini akan melengkapkan usaha kerajaan untuk menyasarkan subsidi dari golongan yang tidak layak untuk mendapat subsidi RON 95, iaitu orang asing dan golongan 15% berpendapatan tertinggi kepada golongan yang memerlukan, iaitu 85% rakyat yang lain. Pelaksanaan penyasaran subsidi ini melibatkan dua bahagian utama. Bahagian pertama, iaitu penentuan golongan 85% yang layak berdasarkan kedudukan sosioekonomi isi rumah yang akan mengambil kira pendapatan bersih. Pendapatan bersih ialah pendapatan kasar ditolak bayaran wajib seperti cukai, caruman, zakat dan seumpamanya, turut akan mengambil kira tanggungan dan juga kos sara hidup berdasarkan lokasi. Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM telah memperkenalkan perbelanjaan asas kehidupan wajar atau PAKW mengikut daerah di seluruh Malaysia sebagai nilai ambang perbelanjaan sesebuah keluarga mengikut jumlah tanggungan untuk menjalani kehidupan wajar. Nilai ambang perbelanjaan isi rumah ini mengambil kira perbelanjaan yang lebih besar selain daripada kos biasa seperti makanan, perumahan, tenaga dan sebagainya, kos-kos lain untuk sesebuah keluarga menikmati hidup bermaruah dan turut serta di dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan juga diambil kira. Bahagian kedua pelaksanaan penyasaran subsidi ini melibatkan pelaksanaan penyasaran subsidi di stesen-stesen minyak. Ini melibatkan pengesahan kelayakan seseorang mengambil kira kedudukan sosioekonomi isi rumahnya seperti yang saya terangkan tadi, menggunakan seterusnya beberapa kaedah yang sedang dipertimbangkan, contohnya kad pengenalan dan juga e-dompet dengan izin e-wallet. Secara umumnya, bahagian pertama iaitu penentuan kelayakan dibangunkan oleh Kementerian Ekonomi
dan bahagian kedua iaitu pelaksanaan mekanisme pembelian RON 95 menggunakan harga dua peringkat di stesen minyak akan dibangunkan oleh Kementerian Kewangan. Pada tempoh ini, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan sedang meneliti dan memperhalusi mekanisme terperinci pelaksanaan subsidi RON 95 menggunakan prinsip-prinsip yang dihuraikan tadi. Kriteria dan mekanisme akhir akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri selaras dengan garis masa pelaksanaan iaitu menjelang pertengahan tahun 2025. Dalam hubungan ini, kerajaan iaitu Kementerian Ekonomi dan sudah pasti Kementerian Kewangan yang akan menumpukan kepada usaha untuk melaksanakan mekanisme di stesen minyak mengambil maklum pelbagai cabaran yang bakal dihadapi seperti mekanisme kad pengenalan untuk mengesahkan kelayakan. Cabaran-cabaran yang disebut oleh Pulai tadi seperti isu infrastruktur, capaian internet, sama ada chip card itu semuanya berjalan dengan baik. Itu sedang diambil kira dan diperhalusi dan sedang dalam pembangunan di antara pihak Kementerian Kewangan dengan pemain industri dan mereka yang akan melaksanakan perkara ini. Dan insyaAllah perkara-perkara ini semuanya akan diambil kira untuk memastikan pelaksanaan penyasaran subsidi ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, silakan Pulai. Terima kasih jawapan daripada Menteri. Saya ingin sampaikan maklumat berkenaan dengan psikologi semasa membeli minyak itu. Ya. Semasa membeli minyak di stesen ini, sebenarnya kebanyakan pembeli ini nak perkhidmatan yang segera, cepat. Ya. Kalau kita 2 minit saja kita lewat, kita akan mungkin dimarahi oleh pembeli-pembeli ini. Ya. Jadi kekhawatiran saya di sini adalah apabila menggunakan kad pengenalan untuk semakan, kemudian kena buat carian dengan cloud dan sebagainya, dalam keadaan stesen minyak di seluruh negara ada 4,000, dilaksanakan secara real time, tentulah ia akan boleh menyebabkan kelewatan untuk mendapatkan pengesahan itu. Ya. Ini adalah masalah yang bakal akan dihadapi. Ya. Dan saya lebih tertarik dengan satu perkataan secara dipanggil bayaran secara levy petrol ini. Ya. Maksud dia adalah bayaran levy petrol ini semasa mereka renew rotek mereka, mereka bayar levy itu secara purata berapa. Ya. Jadi maknanya kalau mungkin tahun depan, pada tahun itu subsidinya naik, mungkin levy-nya akan naik. Bermaksud ini pendekatan seperti mana pendekatan war on sugar, boleh minum tetapi bayar 4%. Ya. Maknanya boleh gunakan subsidi itu tetapi kena bayar levy petrol untuk memudahkan proses. Jadi levy petrol itu saya rasa ia lebih mudah kerana tidak menyebabkan perubahan kepada kaedah itu. Ya. Tidak perlu buat carian, tidak perlu menambahkan kos. Soalan ini apa ya Pulai? Jadi soalan saya, apakah pandangan Menteri untuk perkara ini? Baik, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih atas cadangan yang dibuat oleh Pulai. Dalam kita meneliti cadangan-cadangan terbaik untuk melaksanakan ini, ada beberapa perkara yang kita perlu ambil pertimbangan yang paling penting. Pertama, pertimbangan yang sering diberi perhatian ialah soal kesannya kepada kenaikan harga barang. Saya dah bentangkan semasa penggulungan tempoh hari minggu lepas bahawa dalam keadaan sekarang yang kita sama-sama sedang menangani kos sara hidup, perkara yang kita perlu elakkan ialah melonjaknya inflasi. Kerana kita telah tengok pelaksanaan GST dan juga pengapungan harga minyak bermula tahun 2015 itu telah menyebabkan antara tahun 2015 hingga 2018 kenaikan harga makanan dan inflasi antara 3% ke 7% secara berterusan. Kita juga mewarisi kenaikan inflasi yang mendadak semasa tahun 2021 ke 2022. Dan Dewan sedia maklum bahawa apabila inflasi itu naik, dia harga barang itu kekal di situ. Dan satu-satunya cara untuk kita
menangani kos sara hidup ini ialah dengan memastikan kenaikan gaji itu lebih cepat daripada kenaikan inflasi. Semasa kerajaan membincangkan dalam tempoh 20 bulan yang lepas, semua perkara ini telah diperhalusi. Pertama, kaedah memberi bayaran tunai, iaitu harga dinaikkan tetapi dipulangkan balik dalam bentuk bantuan bulanan. Pertama. Kedua, seperti yang telah diputuskan oleh kerajaan menggunakan kaedah harga dua peringkat yang melibatkan stesen minyak. Ketiga, sama ada boleh digunakan seperti yang disebut oleh Pulai ataupun sebelum ini Air Hitam, iaitu mengenakan levy mengikut pemilikan kenderaan. Saya ulas mengenai bayaran tunai. Secara umumnya, ahli ekonomi rata-rata mengatakan bahawa mengadakan bayaran tunai itu lebih baik kerana dia tidak melibatkan operasi di stesen minyak. Sebarang operasi di stesen minyak akan menyebabkan masalah operasi seperti yang Pulai sebut, iaitu untuk memastikan kelancaran pembelian minyak itu. Tetapi bila kerajaan melihatkan risiko kenaikan harga barang, kerana kita sedia maklum kalau naik sahaja harga minyak, itu akan menyebabkan inflasi itu walaupun tidak terkesan kepada peniaga tertentu, itu akan jadi alasan. Jadi keutamaan kerajaan ialah mengawal inflasi berbanding dengan kita kaedah-kaedah lain. Itu perkara yang pertama. Bersabit dengan cadangan Pulai untuk menggunakan levy kepada pemilikan kenderaan, PADU telah pun memadankan pemilikan kenderaan dengan semua pendaftaran kenderaan di yang ada di JPJ. Saya boleh memaklumkan kepada Dewan bahawa secara kasarnya sekitar 40% daripada keluarga B60 itu tidak ada pendaftaran pemilikan kenderaan. Jadi kita ada masalah kerana walaupun kita kata di peringkat atas, bukankah lebih baik kita menggunakan pendaftaran kenderaan untuk mengendalikan penyasaran semula subsidi, hakikatnya bagi keluarga-keluarga terbawah, mereka sebenarnya tidak ada pun pendaftaran kenderaan kerana satu keluarga mungkin dia menggunakan motor atas nama pendaftaran orang lain. Kita juga telah lalui perkara ini semasa pelaksanaan penyasaran diesel contohnya, yang mana orang menggunakan nama orang lain untuk menggunakan kenderaan itu. Jadi data awal ini menunjukkan ada ketidakpadanan yang besar akibat amalan yang berlainan di bawah, kerana sama ada orang sambung bayar ataupun ibu bapa dia beli untuk orang lain ataupun guna nama orang lain. Dan pada peringkat sekitar 40% daripada isi rumah sasaran kita itu sebenarnya tidak ada dalam sistem JPJ kerana mereka menggunakan nama yang lain, maka untuk kita menggunakan kaedah pendaftaran kenderaan itu sebenarnya risiko keciciran adalah lebih besar. Jadi Tan Sri Yang di-Pertua, saya nak rangkumkan, memang tidak ada satu kaedah yang sempurna. Mana-mana kaedah akan melibatkan sedikit risiko dari segi masalah operasi, sedikit risiko penipuan, sedikit risiko dari segi kos. Tetapi yang paling utama, kerajaan meletakkan keutamaan mengawal harga barang dan mengekang inflasi itu mengatasi segala-galanya. Dan atas pertimbangan itulah, walaupun kita sedia maklum bahawa pelaksanaan melalui kaedah harga dua peringkat ini ada risiko pelaksanaan di stesen minyak, ini adalah sesuatu yang boleh diperbaiki dari semasa ke semasa berbanding contohnya kalau ia dilaksanakan dan menyebabkan inflasi naik mendadak. Untuk membaiki itu dan menurunkan harga barang sebenarnya lebih susah dan itu akan lebih membebankan rakyat di masa akan datang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, saya jemput kalau keras. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Tempoh hari YB Menteri sebutkan ada kementerian yang akan jaga di depan ataupun front end dan ada kementerian yang jaga di belakang ataupun back end. Itu belum masuk lagi aspek penguatkuasaan di bawah KPDN ataupun kad pengenal di bawah KDN. Maknanya kena ada jaga di belakang, di depan, kiri, kanan, atas, bawah.
Tan Sri yang dipertua. Soalan saya ialah, adakah perkara ini telah dikaji semasa-masanya atau adakah terdapat model penyasaran subsidi petrol dari mana-mana negara yang boleh dianggap terbaik? Dan juga adakah telah diuji terlebih dahulu sebelum diumumkan? Ini kerana sudah terlalu kerap kerajaan hari ini umum dahulu, kaji kemudian. Apatah lagi proses ini melibatkan begitu banyak agensi dan kementerian, termasuklah MOF, KPDN dan juga KDN. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Baik, Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Kuala Krai. Pertama, adakah sudah diuji sebenarnya projek rintis telah dilaksanakan antara tahun 2022 dan 2023 untuk penggunaan kad pengenalan dan juga e-dompet bagi stesen-stesen minyak terpilih. Jadi ia telah pun diuji. Dari segi pengesahan kelayakan di peringkat belakang ataupun back end, padu telah beroperasi dan telah mula digunakan untuk beberapa use cases. Dari segi sama ada ini di, telah diselaraskan di peringkat kementerian-kementerian terbabit, sebab itu kita ambil masa 20 bulan. Yang kata umum dahulu tapi tak kaji ini sebenarnya hanyalah pembangkang. Sebab itu kita dah bagi isyarat bahawa penyasaran subsidi ini adalah asas utama di dalam, tengok, pembangkang satu ini Putrajaya, dia tak ada, dia yang selalu sebut. Sebenarnya Tan Sri Yang Di-Pertua, semasa kajian separuh penggal dibentangkan di Dewan ini, dalam bulan September 2023 lagi pun, kerajaan telah meletakkan bahawa penyasaran semula subsidi adalah asas utama reformasi dan pembaharuan ekonomi untuk mengukuhkan fiskal kerajaan. Cuma kita buat secara berfasa, bermula dengan diesel, kemudian RON, kecualilah ahli-ahli parlimen pembangkang tidak baca pun kajian separuh penggal yang dibentangkan itu. Jadi tak timbul soal perkara ini umum dahulu kemudian baru buat. Tempoh 20 bulan itu telah digunakan bukan saja untuk melaksanakan projek rintis, telah dilaksanakan untuk memastikan data itu telah ada. Walaupun diserang mengenai padu, kalau kita tidak ada padu, maka kita tak tahu perkara-perkara seperti yang disebut oleh Pulai tadi, bahawa kalau kita nak buat melalui pendaftaran kenderaan, saya pasti yang ada dalam pembangkang yang pernah jadi kerajaan pun tidak tahu sebenarnya apabila kita padankan pendaftaran kenderaan dengan isi rumah, kita ada risiko keciciran yang begitu besar. Kerana sekitar 40% daripada isi rumah B60 ini sebenarnya tidak ada pendaftaran kenderaan. Jadi saya ingin simpulkan, kalau nak jawab seperti yang Kuala Kerai sebut tadi, adakah model-model lain di seluruh negara dunia, negara lain tidak ada sistem subsidi minyak yang begitu meluas seperti Malaysia? Kalau di rantau Asia Tenggara ini, tidak ada lagi negara kecuali Brunei lah saya ingat yang memberikan subsidi sebegitu banyak kepada semua orang. Memang hampir semua negara di dunia ini telah pun beralih kepada harga pasaran. Jadi sebab itu kalau kita nak jadi rujukan, memang kitalah jadi rujukannya. Macam mana kita nak beralih ini? Kerana negara-negara lain memang tidak ada situasi yang ada seperti Malaysia. Dan hampir semua negara di dunia ini menggunakan kaedah pindahan tunai, iaitu mengapungkan harga kemudian memberi balik sumbangan itu dalam bentuk bantuan tunai bulanan yang telah dipertimbangkan oleh kerajaan dan diputuskan bahawa itu ada risiko besar kepada kenaikan harga barang. Sebab itu kerajaan memilih cara yang ada sekarang. Terima kasih Speaker. Baik, terima kasih. Speaker 36-12, Speaker. Terbaik sahabat-sahabat semua. Ha, jawapan padu daripada YB Rafizi Ramli sehingga terduduk termenung membuat gunung ahli-ahli parlimen lebay-lebay PAS ini. Katanya inilah umum dahulu tak buat kajian. Jadi mereka sebenarnya salah kerana adanya sistem padu yang telah dibuat. Ya, daripada sistem itulah ya keputusan pengumuman ini dibuat untuk ya melaksanakan
penyasaran subsidi minyak di minyak petrol RON 95. Tahniah kepada YB Rafizi Ramli membuatkan lebay-lebay pemimpin-pemimpin PAS terduduk. Ya itu. Jadi terima kasih sahabat semua. Kiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, anda diberikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nepot Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.